Sosok kakak Ariel Noah terbongkar, banyak orang yang belum tahu. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Banyak yang belum tahu mengetahui bahwa sosok kakak Ariel Noah terbongkar saat ini. Nazril Irham atau yang lebih dikenal dengan Ariel Noah ini memang terkenal dengan ketampanannya. Vokalis band Noah ini juga sempat menaklukkan hati seorang perempuan dan bukan sembarang perempuan. Pasalnya, Ariel ini sempat dikabarkan dekat dengan beberapa artis cantik di Indonesia. Sebut saja beberapa perempuan tersebut: Cut Tari, Sophia Latjuba, Aura Kasih, Bunga Citra Lestari, dan yang paling sering didengar adalah Luna Maya. Pastinya sudah banyak yang mengetahui beberapa profil dan data diri dari seorang Ariel. Ariel memang merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara, namun Ariel merupakan pribadi yang tidak terlalu terbuka mengenai keluarganya. Begitu juga dengan kakak kandung Ariel yang masih banyak belum mengetahui. Siapa sangka, ternyata seorang musisi yang cukup terkenal ini memiliki keluarga yang bukan lahir dengan darah musik. Mungkin masih banyak yang mengira bahwa Ariel yang fasih berbahasa Sunda ini merupakan pria asal Bandung. Namun ternyata, Ariel mengungkap bahwa dirinya masih bingung asal daerahnya. Dalam video YouTube milik Arman Maulana pada Desember 2020 lalu, pria berusia 40 tahun tersebut sempat kebingungan jika ditanya perihal asal-usul keturunannya. Darahnya Padang, ibu orang Padang, bapak yang campuran, ungkap Ariel. Bapak Padangnya Bonjol, campuran Batak, lanjutnya. Ariel juga sempat menceritakan bahwa tidak hanya darah Sumatera saja, tetapi darah Jawa juga mengalir di dirinya. Walaupun dibesarkan di daerah Sunda, tetapi dirinya lahir di daerah Sumatera. Ayahnya, yang berprofesi sebagai pegawai lapangan di Pertamina, membuat Ariel kecil hidup di daerah Aceh. Sampai 7 tahun tinggal di Aceh, Ariel bersama keluarga pindah ke Bandung pada tahun 1993. Awal mula karir Ariel, sempat terdengar sosok kakak Ariel, Noah terbongkar karena kasus narkoba. Ariel memiliki 2 kakak laki-laki dan perempuan, keduanya bernama Nahzlim Fahrizal dan Shelly Sheikh. Walaupun Ariel juga kurang terbuka untuk mengungkapkan keadaan dan keberadaan kakaknya, namun sempat menelusuri beberapa berita mengenai kakak kandung dari Ariel ini. Shelly Sheikh merupakan sosok kakak perempuan dari Ariel Noah. Sempat beredar sosok kakak Ariel Noah terbongkar dengan parasnya yang cantik. Shelly Sheikh ini juga sempat bikin heboh di tahun 2017 karena foto mesranya dengan adik kandungnya tersebut. Meskipun begitu, dirinya mengungkapkan bahwa Shelly Sheikh ini masih memiliki darah keluarga dari seorang lady killer tersebut. Berbeda dari sosok Ariel yang menjadi musisi ternama, ternyata Shelly Sheikh ini merupakan seorang pengacara. Hingga kini pun tak banyak yang membongkar mengenai kedua kakak Ariel tersebut. Orang-orang yang mirip dengan Ariel Noah kerap dijadikan bahan-bahan lelucon. Salah satunya seorang komedian Parto Patrio yang sering menganggap bahwa dirinya mirip dengan Ariel dan mengatakan bahwa Parto merupakan kakak dari Ariel. Namun, ternyata juga ada salah seorang gubernur yang menganggap bahwa dirinya memiliki kemiripan dengan Ariel. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kerap merasa memiliki kemiripan dengan Ariel Noah yang tampan. Ariel Noah juga sempat mengunggah foto dirinya dan kakaknya di akun Instagram @arielnoah. Banyak yang berkomentar kemiripannya tersebut. Mirip pisan, tulis @lisnuryani. Tak disangka, sosok kakak Ariel Noah terbongkar ketika foto tersebut hanya hasil editan belaka.